apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau memasak lobak putih. Jadi video lobak putih ini sudah pernah saya upload sebelumnya. Tapi kali ini saya ingin mengulanginya dengan takaran dan timbangan yang lebih tepat supaya sahabatku pas memasak rasanya persis seperti yang di resep saya. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bersama Chef Abal-Abal, semua sahabatku bisa memasak. Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak lobak putih. Di sini ada lobak putih beratnya 500 gram. Lalu ada wortel 200 gram, 300 gram daging sapi, 2 batang daun bawang, 3 buah cabai merah besar, 2 buah tomat, 1 buah jeruk lemon lokal, 25 gram asam jawa, 10 gram kaldu ayam bubuk, dan 10 gram gula pasir. Mari kita mulai memasaknya. Sahabatku, untuk mendapatkan resep yang sempurna dan masakan yang enak, saya selalu menimbang setiap bumbu dan setiap bahan yang hendak saya masak. Oleh karena itu, saya membutuhkan timbangan yang tepat, timbangan yang bagus, dan selalu akurat. Karena itu, saya menggunakan timbangan dari Ideal Life. Ini timbangannya sangat bagus, kapasitasnya mampu sampai 5 kg, desainnya sangat keren. Lihat di sini sahabatku, warnanya juga begitu bagus. Ini ada tear-nya, jadi tinggal dipencet kita sudah bisa tahu ini berapa gram. Jadi ini beratnya 533 gram karena belum buang kulit-kulitnya. Nanti bersihnya saya ambil sekitar 500 gram. Timbangan ini sangat cocok untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan dapur, restoran, home industry, dan lain-lain. Untuk menghasilkan makanan yang selalu tepat rasanya, maka setiap bahan harus kita timbang supaya setiap kali kita membuat rasanya selalu sama. Makanya saya mempercayakan timbangan saya kepada Ideal Life. Untuk info lebih lanjut tentang produk-produk yang lain di Ideal Life, sahabatku bisa mengunjungi websitenya, Instagram, Facebook, dan YouTube channelnya. Link selengkapnya akan saya tulis di description box. Sekarang, mari kita mulai memasak. Sekarang kita mau mengupas lobaknya dulu. Jadi lobak ini kita buang kulit luarnya. Seperti ini. Sekarang kita mau kupas wortelnya. Sekarang kita mau cuci-cuci. Oh iya sahabatku, saya melupakan bawang merah dan bawang putih. Waduh, ini bawang merahnya 50 gram dan bawang putih 20 gram. Padahal itu bagian yang terpenting sahabatku. Aduh, sepertinya saya butuh vitamin untuk daya ingat. Kira-kira ada nggak ya yang mau ngasih saya obat daya ingat supaya tidak menjadi pelupa? Asam jawanya kita kasih air, kita cairkan ya. Sahabatku, lagi-lagi ada yang saya lupakan, tepung maizena dan kecap. Jadi ini saya gunakan tepung maizena 5 gram dan kecap 10 gram. Sekarang daging sapinya akan saya marinasi dengan kecap dan tepung maizena. Kita masukkan kecap dan tepung maizena. Maizenanya saya pakai sekitar 7 gram dulu, sisanya sedikit
nanti akan saya pakai kalau diperlukan. Nah, sekarang ini kita sisihkan. Lobaknya ini kita iris tipis-tipis. Sekitar 1,5 mili tebalnya, sahabatku. Segini ya. Tuh. Wortelnya juga sama, kita iris tipis-tipis. Daun bawangnya dipotong serong-serong seperti ini. Cabenya dipotong seperti ini. Tomatnya dipotong tuh, tak beraturan. Jadi kalau tomat dipotong tak beraturan seperti ini, malah lebih berseni, sahabatku. Bawang merahnya diiris. Bawang putih dikeprek. Lalu dicincang kasar. Sekarang kita mau memasaknya. Ini pakai minyak goreng 30 ml. Minyak sudah panas, bawang merah masuk. Kita tumis sampai bawang merahnya harum. Bawang merah sudah harum, sekarang bawang putih kita masukkan. Masukkan juga cabenya. Masukkan tomat. Masukkan daging sapi. Jadi daging sapinya ini kita iris tipis-tipis ya. Tadi saya tidak memperlihatkannya. Sekarang masukkan lobaknya. Wortel juga. Sekarang kita masukkan batang bawangnya. Masukkan air asam jawa. Aromanya sedap sekali, sahabatku. Kita peras jeruk lemon. Harum sekali, sahabatku. Masukkan kaldu ayam bubuk dan gula pasir.
Ini adalah tepung maizena yang sisa yang tadi. Kita masukkan cairan tepung maizenanya. Sekarang kita mau icip-icip. Rasanya sudah pas sekali. Nah, terakhir daun bawangnya. Jadi tadi kita masukkan batangnya dulu, terakhir baru daunnya. Lobak putih tumis daging sapi sudah matang. Sahabatku, lobak putih cah daging sapinya sudah matang. Lihat, ini cakep banget. Warna-warni ada putih, orange dari wortel, daun bawang yang hijau, ada merah dari cabai merah gitu ya. Dan aromanya tuh sedap sekali. Ini rasanya asam, asin, manis, seger, kriuk-kriuk dari lobaknya. Biasanya orang Bangka sering memasak ini. Dan ini merupakan salah satu Chinese food kesukaan keluarga saya. Lihat sini yuk sahabatku. Lihat, warna-warninya bagus banget sahabatku. Hijau, putih, orange, merah. Tuh ya, ini lobaknya. Saya mau memakannya. Lihat, jadi ini sengaja dimasak tidak terlalu berkuah. Jadi dia hanya nyemek-nyemek basah gitu ya. Makan sahabatku. Jadi aroma lobak putih itu dimasak seperti ini tuh kawin banget. Jadi dia ketemu daging sapi itu jodoh banget sahabatku. Jadi buat saya, lobak putih dimasak seperti ini tuh yang paling enak. Makan lagi. Kalau makan pakai lauk ini tuh, aduh, pokoknya kita kepengen makan lagi, kepengen makan lagi. Karena dia kan terasa asam ya. Jadi kalau ada rasa asam manis itu biasanya tuh pasti mengundang nafsu makan. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join jangan lupa segera subscribe. Supaya setiap saya upload video, sahabatku dapat infonya. Jangan lupa komen dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.